Saudara, saat malam pergantian tahun, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mencegah kerumunan di 9 titik keramaian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim gabungan pencegahan kerumunan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memprediksi 9 titik yang akan menjadi tempat kerumunan masyarakat saat malam pergantian tahun baru. Di antaranya, Taman Laman Bunda, Taman Gurindam, Tugu Pensil, Taman Batu 10, Bundaran Tugu Provinsi, Monumen Trimatra Dompak, Jembatan Dompak, Lapangan Pemedan dan Rimba Jaya. Tim gabungan TNI menempatkan 15 personil di tempat keramaian tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun saat malam pergantian tahun di tempat-tempat keramaian. Lihat kalau ada kerumunan, nanti akan kita bubarkan. Jadi tidak boleh ada kerumunan di tempat-tempat itu. Kerumunan. Tapi kita melakukan pendekatan persuasi kepada, mungkin ini terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.